warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desa KKBH, jumpa lagi di channel vlogku Diana Desa. Lord, di video hari ini saya mau membuat cemilan ya, Lord. Nah, di sini ada tahu, petis, dan juga cabai dan bawang putih. Oke, ini nanti seperti apa jadinya? Disimak terus videonya. Oke, Lord, matur suwun. Ini tahunya ya. Dan ini petisnya sudah saya buka ini. Terus ini cabe, 7 cabe sama bawang, satu saja cukup. Saya menggoreng tahu dulu. Sambil menunggu tahunya matang, ini saya ngulek cabenya dulu sama bawang. Oke, Lor, ini sekarang bikin sambal petisnya. Ini cabenya tak goreng dulu. Petisnya ya. Oke, ini sambalnya sudah matang, sambal petis. Wow, nikmat luar biasa. Enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tahu petisnya sudah jadi. Monggo doa ya. Sapa pengen ayo kene ndang rene mak bareng-bareng. Enak kan? Cocok. Makannya dicocok dulu ya. Lengket ya. Ya.
petis buatan sendiri dengan bahan seadanya, nikmat luar biasa. Pas asinnya, gurih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maem tahu petisnya bersama Dok Mila dan Mas Suami sampun rampung lor. Wes, selalu bahagia, selalu bersyukur. Pokoknya apapun sembarangnya harus selalu disyukuri. Benikmat luar biasa, nikmatnya benih tambahkan Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Yes, cukup sak menit dhisik videoku hari ini, disambung di konten-konten berikutnya. Dan mohon dukungannya selalu. Dan ojo lali sempolit. Oke, sampun ya nggih. Ya, dan semoga semuanya bisa sehat, bahagia, dan sukses. Dan video kami bisa bermanfaat dan menghibur. Selalu ikuti video-video kami yang terbaru. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.